Okey, bila kamu dah ada buku ni, saya akan bagi kamu QR code ni. QR code ni dekat kamu punya handphone. Kamu install QR barcode scanner. Okey, bila kamu dah scan, contohnya ni tajuk melukis segitiga apabila diberi perimeter dengan nisbah sisi. Confirm dah lupa punya. Tengok sini. Jadi, kamu buka QR code ni. Okey, kamu scan aja kat situ. Nampak? Okey, lagi sikit-sikit ni. Dah kabur. Macam rabun. Okey. Bila kamu install QR code punya scanner ni, kamu jangan letak je. Mana dia kedi ya? Okey. Dia akan scan. Kemudian dia akan atas ni ada dia punya link. Nampak tu? Lepas tu kamu just klik je. Dia akan terus pergi pada video tajuk segitiga diberi nisbah dan perimeter. Sian tengok kamu punya. Okey, contoh macam ni kan. Pandangan tambahan kan. Pandangan tambahan kat dekat apa tu YouTube tu kan banyak video, saya jenuh nak mencarinya kan. Jadi ni saya dah sesuaikan dengan yang mana satu. Jadi kamu just scan. Klik, dia akan terus macam mana saya buat tak payahlah. Kamu belajar aja dulu ini. Habiskan dulu. Ha ni pandangan tambahan. Adalah video yang berkaitan. Tak adalah kamu tercari-cari lagi. Okey. Jadi sepatutnya QR code ni kalau kamu tengok, nampak dia dah ada kat buku teks ni. Kalau kamu tengok pun ada juga QR code yang dah ada. Ha, saya buat ini selepas adanya buku. Jadi saya pada letak bagi pada kamu stiker ni lah. Okey, nanti saya off dulu. Jangan cakap kat sini.